sifat segera, pelampiran tidak ada hal permintaan penundaan persidangan perkara pra peradilan pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung selaku termohon pra peradilan untuk mengajak persidangan pada hari Kamis tanggal 30 November 2019 dalam perkara pra peradilan yang diajukan oleh pemohon pra peradilan Setia Novanto terdaftar dalam register nomor 133 Pitra 2019 PN Jakarta Selatan. Dengan ini kami sampaikan bahwa pada hari persidangan tersebut di atas KPK selaku termohon pra peradilan tidak dapat hadir dan mohon untuk menunda sidang atas perkara dimaksud karena mempersiapkan bukti-bukti surat dan surat-surat administrasi lainnya serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Seki Hakim Pra Peradilan dalam perkara nomor 133 Fitra 2017 PN Jakarta Selatan dapat menunda persidangan pra peradilan minimal 3 minggu ke depan. Demikian surat permintaan penundaan dari permohonan KPK untuk jangka waktu yang sangat lama 3 minggu, maka izinkan kami untuk menyampaikan tanggapan tertulis karena hal ini sudah kami perkirakan. Mohon izin. Tapi memang di dalam hukum acara pra peradilan kalau mengenai ketidakhadiran tidak diatur secara rinci sehingga saya mengacu kepada HUR hukum acara peradilan. Kalau salah satu tidak datang, maka kewajiban hakim adalah untuk menunda sidang. Kemudian akan memanggil yang bersangkutan. Jadi saya berpendapat hakim berkesimpulan ini sidang ini harus ditunda dan akan dipanggil lagi. Tetapi karena